Cristiano, thank you. Chris, how was it to score the first goal in Europa League? Musim ini Cristiano Ronaldo bermain di Liga Europa, kompetisi yang telah lama tak menjadi taman bermain baginya. CR7 bakal turun bersama Manchester United di kompetisi kasta kedua benua biru tersebut. Hal itu harus dilakukan mengingat Manchester United finish di tempat ke-6 Liga Inggris musim lalu. Setelah melewati musim buruk bersama Setan Merah, Cristiano Ronaldo santer dikabarkan berniat hengkang dari Old Trafford pada musim panas ini. Berbagai media melaporkan bahwa mega bintang berusia 37 tahun itu masih berambisi tampil di Liga Champions. Namun CR7 pada akhirnya tetap bertahan dan kini juga masuk skuad Man United di bawah asuhan Erik ten Hag untuk Liga Eropa 2022-2023. Di sini, Cristiano Ronaldo mendapatkan banyak ejekan karena dirinya yang terkenal sebagai Mr. Champions League harus turun di kasta kedua Liga Eropa. Mereka selalu membandingkan dengan Messi. Nah, ejekan itu masih berlanjut hingga wartawan. Saat Ronaldo keluar dan meladeni para fans, wartawan langsung menyodorkan pertanyaan soal pengalamannya di Europa Champions League. Di sini Ronaldo tidak memberikan kata-kata apapun. Ronaldo hanya tersenyum sembari memberikan tanda tangan kepada para fansnya. Chris, how was it to score the first goal in Europa League? Segera berpisah. Tapi tenang aja, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Tentunya pembahasan informasi dan berita seputar mega bintang Cristiano Ronaldo. Jadi, pantengin terus CR7 ID ya.